تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan مسلمات، إخوان dan أخوات، جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau nikmat hidayah. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, mengalahkan nikmat dunia dan seisinya yang harus terus kita syukuri dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dengan cara kita mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas iman, di atas hidayahnya, sampai kita bertemu dengannya kelak di akhirat. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering kita sampaikan, sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang ahsaha, yang menghafalnya, menjaganya, memahami makna-maknanya, serta mengamalkan konsekuensinya, dakhala al-jannah. Maka ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pembicaraan tentang ilmu yang paling mulia. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu tergantung ilmu itu membahas tentang apa. Maka mengapa kita katakan ilmu yang terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala merupakan ilmu yang paling mulia? Karena ilmu ini membahas tentang nama yang paling mulia, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Artinya adalah yang maha pengampun. Semisal juga dengan nama ini, nama Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu Al-Ghaffar. Sama juga, yang banyak memberikan ampunan. Dan juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafir, yaitu yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ia adalah Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala ia adalah ghafirun dzunub, yang mengampuni semua dosa, memaafkan semua dosa. Di antara nama Allah adalah Al-Afu, yang maha memberikan maaf, mengampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ghafiriz dzambi. Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa. Wa qabilit taub, maha penerima taubat. Syadidil iqab, yang sangat keras siksaannya. Dzittaul, yang memiliki karunia. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali ia. Ilaihil masir, dan kepadanya lah kita kembali. Kemudian penyebutan yang lain tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam firman Allah surat Nuh ayat yang ke-10, faqultu istaghfiru rabbakum. Maka Nuh mengatakan, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghaffara, yaitu Maha Pengampun. Jadi yang pertama, nama Allah adalah Al-Ghafir. Kemudian yang kedua ini adalah namanya Ghaffar. Kemudian juga di dalam banyak ayat, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya qad samma Allahu nafsahu bil ghafuri fi 91 ayah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan atau menamakan dirinya dengan Al-Ghafur, yaitu di dalam 91 ayat di dalam Al-Quran. Banyak, 91 ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Ghaffar di dalam 5 ayat di dalam Al-Quran. Al-Ghafur 91 ayat, Al-Ghaffar yaitu 5 ayat di dalam Al-Quran. Maka dari ini kita ketahui bahwasanya penyebutan kata Al-Ghafur di dalam Al-Quran jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata Al-Ghaffar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala penyebutan kata Al-Ghafur, dan ini merupakan kabar gembira. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nabbi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, beritahukan kepada hamba-hambaku. Apa yang diberitahukan? Anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya saya Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Allah yang mengabarkan dirinya bahwasanya Ia Maha Pengampun. Dan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan kita malas beristighfar meminta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kemudian tentang Al-Ghaffar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawat, yaitu Rabbnya langit dan bumi, yang menciptakan, mengatur langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada berada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian kata Al-Ghafir, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran sekali saja. Dalam surah Al-Ghafir, dalam surah Ghafir ayat yang ketiga, yaitu ayat yang kita baca tadi, Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa dan Maha penerima taubat. Jadi ini tiga nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, yang artinya sama. Apa arti Al-Ghafur?
di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah huwallazi yasturu dzunuba ibadihi wa yughattihim bisidrihi, yaitu dialah Allah yang menutup, yang memaafkan, yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu arti Al-Ghafur. Sehingga para ulama membedakan arti Al-Ghafur dengan Al-Afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Al-Ghafur artinya itu menutup dosa tersebut. Kalau Al-Afu artinya menghapus sama sekali dosa tersebut. Itu secara bahasa Arab. Kemudian Al-Ghafir artinya adalah huwallazi yasturu 'anil mudznib. Dialah Allah yang menutup orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa. Wala yu'akhidhuhu fayushahhiruhu wa yabdahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya karena sudah diampuni, tidak menyebarkan dan tidak membuka kepada semua orang kesalahan yang ia lakukan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya ampunan Allah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ini juga ayat ini merupakan kabar gembira bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya telah bermaksiat kepada Allah, telah berbuat dosa kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita mengatakan saya sudah banyak sekali dosa yang saya lakukan, saya telah melakukan kesalahan yang sangat banyak sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni semua dosa kita sebanyak apapun. Maka kita hendaknya kita lepas pakaian keputusasaan dari rahmat Allah. Kita lepas semuanya, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah mengampuni semua dosa. Allah yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a tanpa terkecuali. Mau syirik, mau kekafiran, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunannya. Sehingga kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Faya laha min bisyarah." Ini merupakan kabar gembira yang sangat luar biasa. Maksud ayat ini, tartahu laha qulubul mu'minin al-muhsinin. Yang mana ayat ini akan menjadikan lega, yang akan menjadikan nyaman hati orang-orang yang beriman, yang berbuat baik, yang mana mereka telah berbaik sangka kepada Allah, telah memiliki yang harapan yang tinggi kepada Allah, sehingga mereka melepas khali'ina li thiyabil qunut, sehingga mereka melepas pakaian keputusasaan. Dengan ayat ini bahwasanya Allah mengampuni semua dosa,
Bagi orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melakukan dosa yang banyak, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Jadi putus asa itu dibuang. Tidak boleh kita mengatakan, mungkin Allah akan mengampuni dosa saya yang begitu banyak. Saya dari saya kecil sampai sekarang, dosa semua yang saya lakukan, semua dosa-dosa besar, saya langgar semuanya, saya lakukan semuanya. Bagaimana Allah mengampuni saya? Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Ampunan Allah jauh lebih luas. Ini merupakan ayat yang menjadikan hati kita lapang. Hati orang-orang yang beriman itu lapang. Ar-rafidina li su'i dhanni biman la yata'adhamhu dhanbun. Yang mana ayat ini juga menjadikan seorang itu rafidin, akan membuang li su'i dhan, itu buruk sangka kepada Allah. Buang buruk-buruk sangka ke semuanya. Karena apa? Karena dia telah berbaik sangka kepada Allah, la yata'adhamhu dhanbun, yang ia tidak merasa berat untuk dosa apapun. Artinya tidak akan berat bagi Allah untuk mengampuni dosa sebesar apapun, sebanyak apapun. Sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita segera memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, itu dia sedikit tentang penjelasan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kemudian apa atharul iman, apa pengaruh kita beriman dengan nama Allah ini? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala wasafallahu nafsahu bi annahu ghaffar. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mensifatkan dirinya bahwasanya ia adalah al-ghaffar, al-ghafur, al-ghafir, wa ghafurun lidzunubi wal khataya saghiraha wa kabiraha. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang mensifati dirinya dengan nama, menamakan dirinya dengan nama Al-Ghafur, yang mengampuni semua dosa baik yang kecil maupun yang besar. Hatta syirk idza taba minhul insan. Sekalipun dosa tersebut dosa syirik, jika orang itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pahami bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau kita bertobat tidak diampuni, tidak. Artinya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya kalau dia meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat kepada Allah. Itu dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia bertaubat, sebagaimana para sahabat, sebelum dia masuk Islam, dia syirik dulu kepada Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Al-Islamu yajubbu ma kana qablahu. Islam itu menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu dihancurkan oleh, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa tanpa terkecuali kalau orang itu bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-110, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan su'an, perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, au yadhlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya sendiri, dia menzalimi dirinya sendiri, dan maksiat termasuk kesyirikan merupakan jenis kezaliman yang paling besar.
Akan tapi thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafurar rahima. Dia akan menemukan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Sebesar apapun dosa kita, bertaubat kepada Allah. Karena ampunan Allah sangatlah luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Ini pengaruh iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana qal." Sesungguhnya syaitan atau iblis mengatakan. Karena permusuhan antara manusia dan iblis terus berlanjut. Sampai kapan? Lihatlah perkataan iblis, perkataan syaitan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata iblis? Wa izzatika ya Rabb. Dia berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatika ya Rabb. Demi keagunganmu ya Allah. Ini kata iblis. La abrahu ugwi ibadaka madamat arwahum fi ajsamihim. Nah, lihat. Sumpah iblis. Dia bersumpah atas nama Allah, demi keagunganmu ya Allah, senantiasa terus menerus aku akan menyesatkan hamba-hambamu selama nyawa mereka masih pada badan mereka. Selama kita hidup, permusuhan kita dengan iblis itu tetap. Dia berusaha melengsarkan kita dari jalan yang lurus. Bagaimana supaya semua anak Adam menjadi temannya di neraka? Dan ini janjinya iblis. Dia bersumpah atas nama Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan selewengkan, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu, semua manusia, semua anak keturunan Adam ini, madamat arwahum fi ajsamihim, selama nyawa mereka masih di badan mereka. Selama kita hidup. Qala Rabb. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, wa izzatika wa jalali. Demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. La azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Senantiasa juga aku akan selalu mengampuni dosa hamba-hambaku selama mereka minta ampun kepadaku. Selama kita beristighfar kepada Allah, selama itu juga Allah akan mengampuni kita. Selama apapun iblis menggoda kita, menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, kepada dosa, baik yang besar maupun yang kecil, selama itu kita beristighfar kepada Allah, selama itu juga Allah membuka pintu tobatnya untuk kita, pintu ampunannya untuk kita, sehingga jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak peduli para jamaah yang dirahmati Allah. Allah tidak peduli sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Lihat. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa yang ada pada dirimu dan saya tidak peduli. Sebesar apapun dosa tersebut, selama kita mentauhidkan Allah, selama kita berdoa hanya kepada Allah, selama kita mengharap hanya kepada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita dan tidak peduli Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa tersebut. Kemudian Allah mengatakan, ya bani Adam, law balagat dzunubuka ana as-sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam,
seandainya dosa-dosamu bisa menyentuh langit, numpuk dosa kita memenuhi bumi sampai menyentuh langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan saya tidak peduli. Ada orang besar dosanya sepenuh langit dan bumi ini. Balagat zunubuka ana as-sama, sampai dosa kamu itu menyentuh langit sana. Kemudian kita beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni kita dan Allah tidak peduli. Kalau kita sebagai manusia, kadang-kadang kan kita perhitungan sama kesalahan teman sama kita, ya enggak? Ya saya ampuni dia, kecil salahnya, ini besar sulit saya ampuni, tidak bisa saya terima, ini terkait kehormatan, itu kita. Kalau Allah tidak peduli sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, minta ampun sama Allah. Kemudian ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kelak di akhirat kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Thumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, dalam kondisi tidak ada kesyirikan, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Apa yang kita akan dapatkan dari Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah, dan aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Karena sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah, kita berusaha sekuat tenaga kita jangan sampai ada dalam catatan-catatan amal kita itu kesyirikan. Sehingga perbanyaklah doa yang diajarkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan saya tahu, dan saya memohon ampun kepadamu dari kesalahan yang tidak saya tahu, saya tahu dari kesyirikan yang tidak saya tahu. Tetap baca doa ini. Kalau kita melakukan kesyirikan, kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Kemudian kalau kita tidak tahu yang kita lakukan itu adalah kesyirikan, kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memperbanyak membacanya di waktu-waktu yang mustajabah, antara adzan dan iqamah, sepertiga akhir malam ketika kita sujud. Kemudian di hari Jumat, terutama sore hari Jumat, atau waktu-waktu yang dikabulkan, terutama sekarang kita musim hujan, waktu kita musafir. Kondisi-kondisi yang seseorang itu besar harapan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah minta ampunan kepada Allah. Perbanyak minta supaya istiqamah di atas hidayah. Karena kita kebanyakan para jamaah yang dirahmati Allah selalu orientasi kita harta. Ketika kita tahu bahwasanya ini adalah waktu yang mustajabah, yang banyak kita minta harta kadang-kadang kepada Allah. Minta kekayaan boleh, silakan, tapi jangan lupa minta yang jauh lebih mahal dari harta, hidayah. Minta ilmu yang bermanfaat, minta istiqamah di atas agama ini, minta supaya kita husnul khatimah. Ini yang lebih berharga dari hanya sekedar harta, sekedar urusan-urusan dunia. Seorang penyair mengatakan, wahwal ghafuru law utiya biqurabiha min ghairi syirkin bal minal isyani la atahu bil ghufrani mil aqrabiha subhanahu huwa wasiul ghufrani. Dialah Allah yang Maha Pengampun, seandainya orang itu datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa tanpa ada kesyirikan, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sepenuh bumi juga. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, wasiul ghufran, maha luas ampunannya. Kemudian juga yang merupakan kemuliaan bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah saking besarnya karunianya kepada kita,
maka Allah akan mengganti keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Akan diganti oleh Allah keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, dengan syarat idza sadaqa fi taubatihi, kalau kita betul-betul jujur di dalam taubat kita. Allah akan ganti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan pahala, dengan kebaikan. Coba lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang ia lakukan kecuali dia bersyahadat di akhir hidupnya, kemudian dia mati. Allah tinggikan derajatnya. Allah masukkan ia ke dalam surga. Mungkin dari setiap amal sedikit dia lakukan. Maka kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sebelumnya disebut tentang orang-orang yang tidak syirik kepada Allah, orang-orang yang tidak membunuh, orang-orang yang tidak berzina. Kalau dia lakukan, dia akan mendapatkan dosa yang besar, dosa yang menghinakan mereka, akan dilipatkan ganda azab bagi mereka, kecuali bagi siapa? Illa man taw, kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat. Wa amila amalan salihah, kemudian dia melakukan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang akan diganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan, dengan pahala. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah, la yajuzu lil muslim ayyatasahala bil ma'asi wal dhunu bihujjatin annallaha ghafurur rahim. Tidak boleh bagi setiap muslim untuk meremehkan dosa dan kemaksiatan dengan dalil Allah Maha Pengampun. Jangan, para jemaah. Nah, sudah tidak apa-apa kita lakukan dosa ini, kan Allah Maha Pengampun. Jangan. Ini namanya tasahul, meremehkan dosa. Harus dibalik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita melakukan dosa, dominankan dalam diri kita itu khauf, rasa takut. Allah keras azabnya, nerakanya sangat sadis, azabnya sangat pedih. Itu yang kita dominankan kalau kita ingin melakukan kemaksiatan. Jangan kita dominankan Allah Maha Pengampun, Allah wasiul maghfirah, luas ampunannya, tapi bermaksiat, sehingga kita akan semakin rajin bermaksiat. Kenapa? Karena yang kita tanam di sini Allah Maha Pengampun, sehingga kita remehkan dosa. Coba dibalik sekarang, kalau kita ingin bermaksiat, ingat azab Allah. Kalau kita ingin bermaksiat, jangan-jangan di sini Allah menyabut nyawa kita, kita menjadi su'ul khatimah. Kemudian kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu apa? Harapan besar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha melipat gandakan pahala, meninggikan derajat. Begitu, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maghfirah, karena ampunan yang Allah berikan kepada kita, innama takunu littaibin al-awwabin. Karena itu hanya diberikan kepada orang-orang yang taubat, yang betul-betul kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in takunu salihina fa innahu kana lil-awwabin ghafura. Jika mereka orang-orang yang melakukan amal saleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafuran, mengampuni bagi awabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah.
Arti awabin di sini adalah orang-orang yang banyak melakukan salat, melakukan ibadah-ibadah sunnah selain ibadah-ibadah wajib. Ada yang mengatakan juga melakukan salat duha. Maka salat duha di antara namanya adalah salatul awabin. Jadi untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan lakukan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat yang ke-82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, laghaffar, akan mengampuni, maha pengampun, liman tab, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan melakukan amal saleh, summa ihtada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Jangan kita meringankan suatu dosa. Kemudian yang ketiga, apabila seorang yang beriman mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun, maka hendaknya dia semangat untuk melakukan perbuatan yang dapat mengampuni dosa, baik itu ucapan maupun perbuatan, tapi dengan syarat yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba lihat mana dia amalan-amalan yang mengampuni dosa, kayak sholat, kayak puasa, kayak zakat, kayak haji, kayak umrah, kayak banyak berzikir. Ini kan amalan-amalan yang banyak mengampuni dosa. Semangat lakukan, supaya ketika kita melakukan suatu amalan, selain kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengampuni dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya pengampunan dosa dengan suatu amalan itu adalah dosa-dosa kecil. Namun jika itu dosa-dosa besar, maka harus disertakan dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari manfaat kita beriman akan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, adalah disyariatkan bagi orang-orang yang beriman untuk memperbanyak istighfar, sehingga ia betul-betul mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hal tersebut kepada orang-orang yang banyak beristighfar. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, seperti misalnya hadis Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ini nabi nih para jamaah yang dirahmati Allah, yang dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Tapi apa kata Ibnu Umar? In kunna lanauddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil majlisil wahid 100 marrah. Sesungguhnya kami menghitung dalam satu majlis, dalam satu duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu duduk kami hitung itu sampai 100 kali. Apa yang dilakukan Nabi sampai 100 kali dalam satu majlis? Beristighfar. Apa beliau baca? Rabbi ghafirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu satu majlis Nabi sampai 100 kali mengucapkan itu, dihitung oleh para sahabat. Ini Nabi para jemaah yang dirahmati Allah. Hanya kita hafal Rabbi ghafirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, terimalah taubat saya, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha kasih sayang. Ini Nabi, satu majlis itu. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
sungguhnya saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk juga bagian dari zikir pagi dan petang. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Zaid, maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, barang siapa yang mengatakan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi." Kita baca ini. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Barang siapa yang baca ini, ghufiralahu wa in kana farra minaz zahfi, akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Dan lari dari medan perang dosa besar para jamaah. Kalau dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lari dari peperangan. Kemudian hadis yang lain juga dari hadis Mihjan ibn Adrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sudah selesai solatnya, yang mana dia dalam keadaan bertasyahud. Dia mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, anta ghafira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Dia mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah yang Maha Esa, Maha bergantung segala sesuatu padanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ampunilah dosaku karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Nabi mengatakan diulang sampai 3 kali, dia sudah diampuni, dia sudah diampuni, dia sudah diampuni. Nah, itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Intinya adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita, kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita, karena nama Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, yang artinya adalah Maha Pengampun. Semoga kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang diampuni, yang dimasukkan ke dalam surganya, dan dijauhkan dari api neraka. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.